Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, ratusan kios di Pasar Pamanukan, Subang, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Data pengelola pasar menyebut ada 128 kios yang ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik salah satu kios yang terbakar. Mulai saya kelihatan keluar asap lah dari blok A ini, keluar asap di toko yang sebelah timur, di samping BRI teras. Ya dari gang toko anggit, toko sembako. Awal masanya mulai munculnya asap itu dari toko sembako. Toko sembako. Karena kemungkinan dari listrik. Kemungkinan. Kemungkinan. Soalnya di sini kan sudah padam semua. Orang-orang udah orang tuh semua sudah pulang lah. Jadi di sini nggak ada apa-apa, cuma satpam. Kata satpam katanya sekitar jam 2 atau lebih. Itu baru ada keluar asap. Keluar asap sebelumnya. Iya. Baru.